saya dalam channel ini ya. Setelah sekian lama akhirnya baru sempat bikin konten lagi ya, karena memang saya selama satu tahun kemarin ada kesibukan ya, mulai dari bikin laporan dan yang lain-lain ya, sampai nyari kapal di Jakarta, standby selama 2-3 bulanan lah, baru dapat kapal, baru bisa join di kapal ini ya. Ya, untuk video kali ini, kesempatan kali ini, kita akan mengulas ya. Sebenarnya apa aja sih yang perlu kita siapin untuk kita nyari kapal selama kita ngandet gitu ya. Kebetulan saya ini kan di kapal tanker ya teman-teman ya. Jadi yang pasti yang perlu disiapkan itu yang pertama sertifikat ya. Mulai dari BST, AFF, MEVA, SAT, SDD, SDSD untuk kapal lokal sepertinya tidak perlu lah, tapi nggak salah juga kalau misalnya kita ambil sertifikat SDSD, dan yang pasti BOCT sama buku pelaut. Paspor juga kebetulan di perusahaan ini dimintain paspor. Ya, setelah itu apa sih yang perlu kita lakuin dalam memilih kapal? Ya, sepengalaman admin ya, selama nyari kapal kadet ya, kita harus rajin ya, rajin nyari kapal, mulai dari silaturahmi ke senior-senior, menjalin hubungan baik dengan senior-senior, karena semua informasi itu dari mereka-mereka yang sudah pernah menjadi kita gitu loh. Tidak menutup kemungkinan dari mereka ada juga yang memang kalian nyari kapal itu ya door to door, dari perusahaan ke perusahaan atau by email ya. Ya, bagi kalian yang door to door, keliling-keliling, sama admin juga pernah merasakan itu kemarin, keliling-keliling, datang ke setiap perusahaan. Ada perusahaan yang menerima rekrutmen by email ya, karena memang dalam keadaan COVID ya sekarang ya. Jadi ada sebagian yang memang lewat by email. Kita nggak diperkenankan untuk masuk. Ya banyak lah. Ada pula kalau kalian yang memang mempunyai skill bahasa Inggris. Untuk kalian yang mempunyai skill bahasa Inggris yang bagus, bisalah coba-coba di perusahaan-perusahaan yang bonafit seperti Equinox misalnya ya kan. Tapi tidak ada salahnya juga untuk kalian yang ingin mencari kapal itu untuk mencoba di sana. Ada juga dengan cara lewat agensi ya, lewat agensi atau bukan broker tapi agensi resmi gitu, seperti Jasindo, tapi sepertinya saingannya ketat sekali di sana. Saingannya memang ketat kalau di agen-agen yang resmi itu, karena kita tidak dipungut biaya ya, kecuali di agen-agen yang kita bayar cas. Nah itu kalau di yang kita bayar cas itu, bayar uang ke agennya itu, memang kesempatan agak banyak. Tapi kita memang harus bisa bahasa Inggris juga gitu ya. Jadi nggak nol protol lah bahasa Inggrisnya itu. Kalau saya ini kan di perusahaan-perusahaan biasa saja ya, perusahaan tanker lokal Indonesia yang biasa-biasa saja, jadi saya nggak dipungut biaya masuk ke sini. Tinggal absen selama 30 kali berarti 1 bulan setengah absen. Setelah itu saya dipanggil ke kantor untuk standby. Selama standby saya standby itu sekitar 1 bulan, mau jalan ke 2 bulan. Setelah itu di plotting kapal, saya dapat di kapal Lain Timur, operasi Jayapura, Biak, terus ke Sorong, Manokwari, ke Ambon. Udah muter-muter situ aja. Tapi ya ini juga lumayan ya. Yang penting cepat selesai kalau dari orang-orang yang sudah pernah mengalami di posisi ini ya. Kalau kita sharing-sharing kan yang penting, ya yang penting cepat naik, cepat lulus. Ya seperti itulah kurang lebihnya ya. Ya, saya juga kebetulan nggak pilih-pilih kapal juga, memang nggak munafik ya,
kita kalau mau dapat kapal yang besar yang bonafit juga, siapa sih yang nggak mau? Tapi kalau misalnya kita kelamaan, ya untuk apa juga kita nunggu lama-lama gitu. Kalau misalnya ada perusahaan di depan kita yang kita bisa langsung join, ya kan. Seperti itu aja ya, nanti video selanjutnya kita coba review ya, apa aja yang ada di kapal ini, apa aja sih yang ada di kapal tanker itu, bagi teman-teman yang pengen tahu ya, yang belum tahu sama sekali di kapal itu ada apa aja. Di kapal tanker khususnya ada apa aja, mesinnya seperti apa, biar semua terutama orang-orang adik-adik yang mau masuk ke pelayaran tahu. Atau kalian-kalian semua yang belum tahu di kapal itu ada apa aja, nah mari kita simak video yang ada di sini. Nanti di next video ya kita bikin review, kita room tour lah, apa ada apa aja di dalam sini, semoga aja bisa membantu. Ya udah segitu dulu ya, nanti kita ketemu lagi di next video. Terima kasih, selamat menonton. Jumpa lagi bersama saya dalam channel ini ya. Pada video kali ini kita bakal coba room tour ya, keliling setiap lantai, setiap deck, apa aja sih yang ada di dalam departemen deck, mulai dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 sampai lantai paling atas. Seperti apa videonya? Oke. Teman-teman, kita masuk ke CCR dulu ya. CCR itu apa? CCR itu cargo control room. Semua kegiatan kargo, baik di discharge ataupun loading, dipantau lewat sini, teman-teman. Nah, ini dia cargo monitoring sistemnya. Oke, next kita masuk ke mess room. Mess room adalah tempat makan kru kapal ya teman-teman ya. Nah, di dalam mess room ada galley atau dapur. Nah, di sampingnya ada office atau tempat makan perwira sekaligus tempat untuk menerima tamu. Seperti surveyor atau orang-orang Pertamina atau orang-orang dari kantor ya teman-teman ya, mereka disambut di sini. Oke teman-teman, kita balik dulu, kita menuju ke deck A atau lantai 2. Seperti apa deck A? Nah, ini dia teman-teman deck A atau lantai 2. Di sini adalah kamar-kamar kru-kru kapal. Nah, ini kamar semua teman-teman. Oke, lanjut kita masuk ke ruang emergency generator ya teman-teman. Nah, ini dia ruang emergency generator. Emergency generator ini disetting ketika kapal mengalami blackout, maka emergency generator akan running dengan sendirinya. Ini dia emergency generatornya teman-teman. Nah, ini dia panel-panelnya. Next, lanjut lifeboat atau rescue boat starboard sebelah kanan, atau scotchy dan rescue boat sebelah kanan. Ini dia penampakannya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut lagi ke lifeboat port side atau skoci sebelah kiri. Ini dia teman-teman. Nah,
for your information ya teman-teman, bedanya yang kanan dengan yang kiri, yang kanan adalah rescue boat sekaligus lifeboat, sedangkan yang kiri hanya lifeboat. Bedanya adalah yang kanan bisa dinaik atau diturunkan, sedangkan yang kiri tidak bisa teman-teman. Nah seperti itu perbedaannya teman-teman. Next kita naik ke deck B atau lantai 3. Nah di lantai 3 ini teman-teman, ini kamarnya chief engineer, kamarnya kapten, kamarnya superintendent ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa ambil gambar ke sana. Nah ini dia refrigerant system atau AC sentral pada kapal teman-teman. Nah ini dia. Oke lanjut kita ke bagian belakang kapal ya teman-teman. Ini seperti ini penampakan belakang kapal dari atas ya teman-teman. Nah tampak tali tros dan pitch propeller ya teman-teman. Kita lanjut ke lantai 4 atau di bridge atau di anjungan ya teman-teman. Nah inilah teman-teman bridge atau anjungan. Nah, tampak main deck ya teman-teman. Di ujung depan sana teman-teman ada Bosun Store, Pine Store, ada juga emergency fire pump. Tapi kita nggak bisa ambil video ke sana ya teman-teman ya, karena kapal ini sedang dalam muatan. Oke next teman-teman, ini ada beberapa macam alat ya teman-teman, seperti alat navigasi, alat komunikasi, eco sounder dan lain-lain teman-teman. Ini orang deck punya teman-teman. Oh ya di sini juga ada treadmill ya teman-teman. Nah ini. Oke next kita ke lantai paling atas ya teman-teman. Nah ini dia lantai paling atas pada kapal ini teman-teman. Nah itu ada alat yang muter-muter ya teman-teman. Itu bukan kitiran teman-teman, itu alat untuk menghitung kecepatan angin dan arah mata angin teman-teman. Nah seperti inilah tampak lantai paling atas pada kapal ini teman-teman. Oke kita lanjut ke buritan kapal ya teman-teman. Kita lihat di sana ada apa saja. Yang jelas ada tali temal ya teman-teman, tali tros. Ini untuk mengikat kapal ketika kapal sandar teman-teman. Nah di sana juga ada CO2 room atau ruang CO2. Ini untuk memadamkan api ya teman-teman. Salah satu bagian dari firefighting extinguisher. Lah ini dia pertalian duniawi teman-teman, orang deck punya, ahli tali menali. Oke next kita masuk ke akses, pintu akses menuju engine room ya teman-teman. Lah di sini ada CO2 releaser. Nah ini bentuknya teman-teman. Nah itu pintu akses menuju engine room ya teman-teman. Nanti next kita review semua yang ada di engine room teman-teman. Next ini ada emergency escape ya teman-teman, atau pintu keluar darurat untuk kru-kru yang ada di engine room teman-teman. Nah itu tembus sampai bawah teman-teman. Nah jadi gitu teman-teman video keliling-keliling kita pada hari ini ya.
itu semua yang ada di departemen deck. Next kita bikin video yang ada di engine department ya, mulai dari main engine, auxiliary engine, permesinan-permesinan bantu, panel-panel, nanti kita jelaskan di sana semua ya. Sekian dulu dari saya, see you to the next video, bye bye.
Halo, jumpa lagi bersama saya dalam channel ini ya. Pada video kali ini kita akan melakukan sebuah perawatan. Perawatan pada mesin lifeboat atau mesin scotch ya teman-teman. Yang mana mesin itu mengalami sebuah kemacetan pada delivery valve atau boss pump. Jadi ketiga delivery valve ini salah satunya ada yang macet, sehingga tidak bisa menyalurkan atau menyemprotkan atau memompakan bahan bakar ke dalam ruang bakar secara maksimal, sehingga terjadi kemacetan di sana. Efeknya apa? Sudah pasti mesin susah untuk nyala, karena memang lifeboat ini kan jarang terjamah oleh manusia teman-teman ya. Dia paling tidak dipanasi selama seminggu sekali, jadi jarang jarang dipakai ya teman-teman ya, jarang dipanasi. Lah, maka dari itu maka kita harus rajin untuk merawatnya ya teman-teman. Nah, seperti apa videonya? Mari kita simak.
bahan bakar ini. Tapi sih sebelah mana nggak metuk? Yang gigi nggak metuk. Semua tuh tengah-tengah deh. Thank you.
Tapi enggak. Tapi ini lah. Nah, seperti itulah prosesnya ya teman-teman ya. Terlihat tadi juga ada beberapa kegagalan dalam start ya teman-teman ya. Nah, tapi itu sudah bisa teratasi. Nah, karena memang ketika diadakan inspeksi, playboot itu harus bisa di start satu kali harus nyala ya teman-teman ya. Makanya kita harus merawatnya minimal seminggu sekali. Atau ada juga yang di kapalan itu 2 minggu sekali. Oke, next nanti kita bikin video ada apa sih di dalam lifeboat, seperti apa sih lifeboat di dalamnya. Nanti kita bikin video seperti itu teman-teman ya. Ya, see you to the next video.